Penggerebekan dilakukan Satres Narkoba Polres Rejang Lebong di salah satu rumah warga. Tiga orang yang sedang berpesta sabu dan ganja langsung ditangkap. Mirisnya, dua di antara pelaku adalah sekretaris desa dan mantan kepala desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan 22 paket sabu, 3 batang tanaman ganja, alat hisap sabu, serta catatan penjualan narkoba. Tiga orang pelaku itu kini ditetapkan sebagai tersangka. Sementara tiga orang warga lainnya yang berada di lokasi saat penggerebekan masih berstatus saksi. Orang saat ini telah kita tetapkan sebagai pelaku atau tersangka. Kemudian yang tiga orang lagi masih kita dalami karena pada saat penangkapan berada di TKP. Ada 22 paket narkotika golongan 1 diduga jenis sabu-sabu, kemudian ada 3 batang tanaman diduga jenis ganja. Ada beberapa handphone, ada 2 timbangan digital, uang tunai, dan catatan atau rekap yang diduga hasil dari penjualan narkotika tersebut. Polisi kini masih mendalami keterlibatan perangkat desa yang terindikasi berperan sebagai bandar narkoba. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV, Bengkulu.